Halo Todd, what's up? Welcome back again. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas ataupun gue kasih config terbaru untuk kalian coba. Dan tentunya ini bisa mengatasi lag dan frame drop di device kentang kalian. Karena beda ini config daripada config-config sebelumnya ya coy ya. Jadi sebelumnya gue mohon maaf terlebih dahulu karena kebanyakan gue absen kontennya gitu ya coy. Jadi nggak stabil gitu ya. Stabil pula. Terus itu gue nggak konsisten gitu coy. Karena kemarin libur, kemarin gue juga lebaran libur ya kan. Kena di YouTube juga gitu. Makanya udah semingguan gue nggak bikin konten ya. Baru-baru 2 hari kemarin kan. 2 hari kemarin gue bikin lagi gitu coy. Jadi gue ini mau kasih konflik, jangan rugi lah gua libur ya kan. Ini gua mau kasih konflik ke kalian, konflik yang udah gua optimize di semua datanya, bukan cuman kayak 2 atau 4 kayak kemarin doang gitu. Jadi ini gua udah gua setting lagi untuk outrendernya gitu, maksud gua lebih daripada sebelumnya gitu cuy. Jadi wajib kalian coba ya Tot ya, biar gigi gimang tuh handphone kalian, biarpun handphone kentang rasa gimana gitu ya kan, rasa kentang goreng kayak gitu ya, kentang crispy dan berbagai macam lainnya gitu. Oke, seperti biasa untuk teman-teman yang baru gabung, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik dan bermanfaat dari channel gue ya Tot ya. Oke, seperti gue bilang tadi, konflik ini udah aman tentunya. Dan kalian gak usah takut akun kalian kena ban ataupun ke suspend akun kalian. Jadi kalian enjoy aja, gak usah takut ya coy ya. Pokoknya ini aman-aman wal aman gitu ya kan. Karena ini bukan script cheat ataupun kayak nge-cheat di Mac atau apa, serah kalian gitu ya kan. Ini enggak cok ya kan, enggak kayak game yang ono, game terberat di bumi itu enggak kayak gitu ya kan, enggak kayak gitu kan ya. Ini cuman pengoptimalan doang gitu, enggak juga nge-unlock grafik, enggak juga. Cuman menurut gua untuk nge-unlock grafik itu bisa menggunakan pihak ketiga kalau masih bisa sekarang ya. Tapi gua enggak pernah coba lagi sekarang sih, enggak pernah coba lagi. Mungkin bisa pakai Kihu, pakai apa lagi gitu. Banyak gitu, banyak. Ada, setahu gua ada 4 cara sih untuk nge-unlock grafiknya, entah masih worth it atau enggak. Tapi menurut gua sangat enggak worth it ya. Makanya gua enggak bikinnya sampai sekarang. Awal-awal aduh gua bikin, selanjutnya ke sini gua enggak bikin lagi karena menurut gua kalian unlock grafik di very high ataupun rata kanan, tapi device kalian device kentang itu untuk apa, cuy? Yang ada itu frame kalian bakal turun. Ini drop pastilah, ya kan? Dan panas juga. Kalian ujung-ujungnya nggak bisa dimainin juga cok, kalau bisa dimainin juga jadi buat apa gitu, kita unlock kalau nggak bisa kita mainin gitu. Kita pengen grafik bagus cuman nggak bisa, buat apa? Menurut gua sih lebih mementingkan kayak frame rate dan FPS aja, biarpun grafiknya rendah. Menurut gua di COD ini gitu ya, grafik rendah aja seperti yang kalian lihat di gua ya kan, itu udah enak dilihat cok ya. Grafik rendah aja udah enak. Kalian bisa lihat pro player aja tuh mainnya di smooth, di rata kanan gitu, frame rate nya di rata kanan, yang penting FPS nya lancar gitu cuy ya. Kalian bisa coba contoh pro player lain gitu ya kan, yang main CODM pasti grafiknya di smooth, nggak semuanya, memang nggak semuanya, tapi rata-rata di smooth dan frame rate nya di max gitu. Yang penting FPS nya lancar gitu, karena FPS sangat penting kalau kita tuh lagi ngewar gitu kan, lagi nabrak squad atau gimana gitu. Kalau nge-lag ya patah gitu ya, wassalam ya kan, jadi peti ente ya kan cuy ya. Jadi seperti itulah, ini konflik bukan untuk alo grafik, udah gua bilang ya kan. Cuman kalian gak nyimak video sampai selesai, makanya udah nanya bang, gua udah pakai konflik tapi nggak bisa ngalo grafik. Nah, itu masalah inti Burhan, gua udah bilang memang ini bukan untuk alo grafik gitu ya. Oke, nanti bakal gua kasih, ada 2 link yang gua kasih, ada 3 ya kan, ada konflik Garena, ada versi global juga bagi kalian main versi global. Cara bedainnya, kalian misalnya untuk bedain versi Garen Tot ya kan, kalian bisa
lihat logo seperti ini, ada logo G-nya di logo CODM-nya gitu. Karena ada juga kalian mungkin yang baru-baru join CODM, kalian nggak paham gitu, Garena yang mana, Activision-nya mana, Global, PNG dan mana, dan bla bla segala macam gitu ya Tote. Jadi yang Garena seperti gue bilang tadi, ada logo G-nya di logonya ya. Dan nanti untuk bagi kalian yang susah lewatin link iklannya, silahkan pakai link alternatif aja, itu lebih mudah ya. Oke Cok, kita lanjut aja ke cara pemasangannya. Di sini gue menggunakan Jet Archiver. Bagi kalian yang gak ada Jet Archiver, silahkan download di Play Store ya Tote. Oke, ini kita buka Jet Archivernya. Di sini gue simpannya di arsip. Oke, ini adalah Config Optimize Pro ya kan. Ini beda daripada Config Black Shark, Config Agresif, semua Extreme ini beda cuy. Jadi kalian klik aja seperti ini. Nah, selanjutnya pilih Extract di sini biar filenya keluar ya Tote. Udah filenya udah klik datanya keluar, optimize all datanya juga keluar gitu. Kalian silahkan klik fitlet data terlebih dahulu ya. Fitlet data, selanjutnya pilih extract. Pilih extract dan ke archives, ke memori perangkat dan klik Android, ke folder data dan langsung ke folder comgarentot ya. Comgarentot seperti ini, selanjutnya pilih file. Selanjutnya kalian pastikan di sini aja. Oke. Lakukan semua file lalu klik ganti ya. Dan next ke file yang kedua, kita belajar ke file yang kedua. File yang kedua ini bisa disimpan sama config yang lama gitu. Jadi kalau kalian masang config masih ada config lama gitu, kalian bisa langsung pasang ini. Jadi otomatis diganti confignya. Jadi kalian nggak usah takut gitu, nggak usah ngapusin, capek ribet ya kan, pakai banget. Jadi langsung pasang aja, langsung simpan pakai config ini. Itu udah auto work ya. Oke, selanjutnya kalian klik optimize all data ini, kita langsung ke extract ya. Extract ke archives, selanjutnya ke memori perangkat seperti ini. Selanjutnya klik memori perangkat ke Android, kita ke data ya, folder data dan ke comgarentot lagi, comgarena. Kalau kalian di Activision ya klik Activisionnya, ada garentot kalau buat kalian tuh. Oke, pilih file dan selanjutnya kalian klik di extract TTS ya, extract TTS, dan kalian klik folder lagi dan kalian pastikan di sini ya. Oke, cukup simpel cara pemasangannya. Dan kalau masih kalian ada yang nanya, bang kok confignya hilang setelah dipasang, apakah nggak out atau gimana? Config yang kita pasang itu otomatis diganti masuk ke dalam file yang ada di CODM ori-nya gitu. Ya kan, diganti. Jadi kalian nggak usah takut, itu bukan hilang config kalian, bukan nggak out device kalian. Jadi dia sistemnya memang seperti itu ya kan Cok. Jadi udah paham ya kan, jadi nggak usah takut gitu Cok. Oke, jadi gua rasa itu aja dari gua. Silahkan kalian mau tanyakan apa ataupun kalian mau request apa di next video. Gua sih nextnya mau, rencana gua mau bikin Q&A sih ya. Q&A biar kita lebih enjoy aja Cok, biar kelihatan deket aja gitu, biar lebih deket aja maksud gua gitu, biar enjoy gitu ya kan, kasih temen bagaimana nih gitu ya, temen virtual Cok. Oke, gua rasa itu aja dari gua. Terima kasih buat kalian udah support channel ini dan masih setia dengan channel ini. Jangan lupa like and subscribe bagi yang belum. Gua pamit undur diri ya guys. Tapi undur diri apa? Bakal cepet pembawa berita gua Cok. Oke, see you next video. Bye.